Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Seger Waras, ngopi bareng awak sehat bedegas. Ini teman-teman, para pecinta tanaman, ini saya tunjukkan nih. Nih. Ini saya tunjukkan satu media tanam mini ya, buat mengisi ruang tamu ya. Tuh, keren kan teman? Wow, lumayan cantik ya. Ini namanya, perkenalkan, ini namanya talas mini teman-teman. Ini talas mini saya ambil dari pabrik ya. Kebetulan saya kerja di pabrik sana, ada talas mini saya ambil. Tapi kadang-kadang saya juga bawa dari rumah, ditanam di sana ya. Jadi tuker tanam dah. Ini talas mini teman-teman. Tadinya belepotan ini semalam saya semprot-semprot, ternyata setelah bersih mah kelihatan batangnya hijau gitu ya, daunnya juga wow cantik ini, benar-benar bersih ini ya, keren ya talas mini nih teman-teman. Apa lompong, kalau orang kampung Bandar Lampung itu namanya lompong. Medianya pakai sekam mentah dan pasir ya, ada sedikit tanah. Nah, yang ini ada lagi namanya genus. Orang Indonesia bilang genus, nama ilmiahnya entah apa. Tapi ini banyak di belahan dunia, ada 125 spesies. Salah satunya di daerah tropis Afrika ini. Ini satu batang daunnya lebat, tapi ini daunnya tebel ya teman-teman. Bentuk daunnya bulat telur, tapi sampingnya, pinggir-pinggirnya itu bergerigi, tebel teman-teman ya. Ini ada lagi teman-teman, ini yang kecil nih saya kenalin nih, ini lebih dulu saya tanam ya di sini, saya buat di sini. Awalnya sih tambang anggur aja, tapi ternyata lama-lama saya jatuh cinta sama tanaman nih teman-teman. Ini namanya, nama ilmiahnya apa ya, tanaman pedang India teman-teman. Ini orang yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ini tanaman pedang, tapi saya lebih cocok ke nama apa ya, kasih nama apa, mata tombak. Soalnya nanti ini kalau udah gede teman-teman, ini nanti daunnya itu meruncing ke atas, itu lancip-lancip kayak tombak gitu, tapi agak melilit ya. Satu batang saja rimbun banget itu, nanti melilit ke atas gitu loh. Dan ini medianya, maaf ya teman-teman, ini medianya, ini bukan pasir Malang ya. Ini bukan pasir Malang, tapi ini sama dengan yang ini juga nih. Jadi ada sekam mentah, ada sedikit pasir, juga campuran tanah gitu. Cuman kadang saya kalau sehabis ngopi itu kan ada ampasnya itu, kalau udah habis ada ampasnya, saya borin aja ke sini. Saya tumpahin ke sini, ternyata bagus juga ini buat media mini kayak gini nih. Keren ya temannya. Biar enggak terlihat jorok banget gitu, jadi agak mending, agak rapi. Ini namanya genus, bukan, ini namanya pedang India. Dan ada lagi tuh, ini media beringin, ini buat beringin juga nih. Rantingnya masih kecil, tapi sudah saya coba bikin karakter, biarpun belum kelihatan, tapi mudah-mudahan ke depan daunnya, tunasnya tumbuh lagi, dan batangnya akan lebih membesar juga. Nanti akan saya rapihkan ini, perakarannya juga bagus ya, perakarannya bagus, tinggal nanti di pruning dikit-dikit gitu, jadi deh. Wek wew. Anak siapa tuh? Ya, saya cukupkan
saja seger waras. Ngopi esuk bersama Taman Mini. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.